Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua, Mekanik Rantau. Di sini gua mau berbagi sedikit tips buat para sobat rantau yang mempunyai kendaraan bermotor. Dimana kalian kan sebagian pasti suka tuh ngerawat-ngerawat motor, udah gitu bersih-bersihin motor sendiri. Udah gitu, di situ kalian pasti bakal sebel kalau motor kalian tuh berkerak dan berjamur gitu di bagian body gitu, yang kayak punya gua ini nih. Nih kan berkerak tuh. Ini padahal keadaan udah dicuci, udah bersih ya. Tuh. Tapi tetap aja plak masih ada plak-plak kuningnya tuh kayak gini. Apalagi yang kelihatan banget tuh kusem gitu di body motor yang berwarna putih atau berwarna cerah gitu kan bakalan enggak nyaman banget buat kalian tuh ya. Di sini gua cuma siapin ini aja nih teman-teman. Tuh. Cuma pasta gigi sama sikat gigi bekas sama sedikit air tuh buat ngebersihinnya. Langsung aja gimana caranya kita lihat aja yuk teman-teman. Nah, cara pertama kalian lakuin itu siapin pasta giginya yang tadi kalian udah siapin ya. Kalian sedikit keluarin, langsung aja kalian keluarin di bekas sikat gigi yang nggak terpakai gitu kan, jelas banyak lah di rumah kalian yang bekas-bekas apa aja lah sikat giginya dan pasta giginya apa aja. Ini caranya pertama, kalian udah siapin seperti ini, kalian celupin air dulu seperti itu, langsung kalian gosok pada bagian yang pengen kalian bersihin seperti itu ya. Buat penggunaan pasta gigi, kalian bisa gunain pasta gigi apa aja, kayak contohnya Sensodyne, Ciptaden, Pepsodent, lah gitu-gitulah pokoknya yang sensitif. Tapi jangan penggunain pasta gigi anak-anak ya, soalnya kadar fluoride apa min-minnya itu terlalu kecil, jadinya nggak sanggup dia buat ngangkat kerak pada motor. Dan kalian bisa ini, bisa gosok di bagian yang menurut kalian cukup kotor gitu dan cukup mengganggu penglihatan kalian gitu, kotoran-kotoran itu, apalagi plak-plaknya yang udah tebel gitu, nggak cuma karang gigi ternyata teman-teman, karang pada body pun bisa. Kita lihat hasilnya. Seperti itu ya teman-teman, cukup mengkilap hasilnya. Untuk pemakaian odol ini yang gue alamin dan gue praktekin, semuanya kan udah gue praktekin baru gue bagiin ke kalian. Ini lebih aman dia dari kayak semacam penggunaan kayak poles-poles motor lainnya, itu lebih aman, nggak bersifat kayak menipiskan warna cat gitu. Dia lebih merawatnya lebih safety lah kalau pakai odol, cuma ini nggak harus continue kan, kadang kalian butuh motor itu terlihat kinclong yang alami kan, bisa kan kayak merek-merek yang lain gitu, kayak poles-poles yang lain kayak sejenis, sorry ya gue nggak bermaksud menyinggung merek pabrikan lain, kayak sejenis kit atau apalah yang kalian tahu gitu, itu lebih aman setahu gue, nggak bikin cat cepet hilang. Ini sebenarnya nggak cuma pada body warna putih atau yang cerah aja ya, semua body warna motor apa aja lah gitu. Yang jelas tuh dia kalau body motor udah berjamur atau banyak kerak-kerak pada body yang udah buat body motor kalian itu kusam, itu bisa kalian kerjain pakai ini. Kalian lakuin cara perawatannya seperti ini. Seperti ini aja sih biasanya gua cara ngerawat motor gua. Dan pada kaliper ini nih, tuh bisa kalian lihat. Kalian bisa lihat kan kaliper gua tuh. Tuh, sedikit menumpuk kerak-kerak seperti itu pun kalian bisa. Asal sikatnya sampai gitu ke celah-celahnya. Nah, sementara buat plak-plak yang biasanya menempel di body, itu biasanya kalau kalian biarin lama-lama itu catnya bakalan jelek bro, bakalan dia lama-lama kayak kusam dan dia bisa ngelupas sendiri loh, secara sadar nggak sadar itu bakal merusak pelan-pelan body kalian nantinya seperti itu.
seperti itu ya teman-teman tuh. Cukup bersih ya, menurut gua ini cukup bersih lah. Tapi kalau kalian kurang puas, bisa kalian lakuin berkali-kali gitu sampai menurut kalian cukup bersih. Kalian bisa lakukan perawatan seperti ini itu kalau tergantung musim. Kalau pas musim panas itu bisa 6 bulanan, tapi kalau umpama pas musim hujan itu bakalan lebih cepat kotor karena lumpur-lumpur itu cepat kotor dan menempel, biasanya di situ paling susah. Itu biasanya gua ngelakuin perawatan seperti itu sekitaran 3 bulan. Tapi kalau pas musim panas bisa 2 kali lipatnya. 2 kali lipat jangka waktunya ya. Menurut gua cukup gampang dan yang dibutuhin pun cukup simple dan sederhana gitu, nggak perlu cari kemana-mana yang kalian harus beli dulu apa gimana. Kan di rumah kan pasti ada lah pasta gigi, udah gitu sikat gigi bekas. Nih kita lihat, kalau ini anggap aja ini karena warna catnya udah cukup hilang. Kita coba lihat, ini kan agak sedikit hitam dan menurut gua cukup kusam lah. Kita coba yang di bagian sebelah sini yang cukup hitam ini. Bakalan bersih apa enggak? Kalau bagian yang lecet karena cat ya jangan dirawin lah ya. Udah biasa karena cat enggak mungkin bisa balik. Cuma ini kan gua kasih tipnya buat cara merawatnya aja biar tetap bersih dan mengkilap. Jadi buat perawatan seperti yang gua kasih lihat itu, kalian nggak ada pantangan kok, bebas buat di kaca, buat di mana aja, yang penting yang kira-kira berplak, berjamur dan membuat warna body itu kusam, kalian bisa nggak usah takut-takut lah, nggak, soalnya nggak bakalan ada efek sampingnya gitu. Termasuk di blok mesin pun bisa, di bagian cat-catnya itu bisa buat ngilangin kerak-keraknya itu. Hitam-hitam di pinggiran listnya pun kayaknya bakalan bersih. Mengkilap ya teman-teman tuh. Tuh. Cukup bersih ya, cukup memuaskan hasilnya. Dan ini kalian bisa praktekin di rumah tanpa harus keluar banyak biaya. Oke. Sampai di sini aja ya teman-teman tips dari gua, dan mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kalian dan semua bakalan mudah kalau tahu caranya. Oke, sampai jumpa kembali di tips-tips dan saran-saran gua berikutnya ya sobat terantau dan pengguna kendaraan bermotor lainnya. Gua akhirin sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.